Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel saya, Herunir. Oke, pada hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2024. Nah, ini saya sudah berada di Terminal Wates, teman-teman. Nah, hari ini itu saya akan melakukan perjalanan kembali dari Wates ini menuju ke Jakarta. Nanti tepatnya saya akan turun di Pasar Rebo, teman-teman. Nah, untuk armada yang akan saya naiki pada hari ini itu armada dari POTVD. Nah, karena nanti saya turun Pasar Rebo itu sebenarnya saya pengen coba unit terbaru dari POTVD yang JetBus 5, teman-teman. Itu tujuan akhirnya ke Parung. Jadi saya turun di Pasar Rebo. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya dan saya semakin bersemangat untuk membuat video ke depannya. Oke, seperti apa perjalanan saya pada sore hari ini menuju ke Jakarta bersama POTVD? Silakan disimak videonya dan selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, ini tadi saya habis tuker tiket di agennya. Nah, jadi untuk tiketnya itu seperti ini, teman-teman, ya. Bentuknya print-printan. Nanti saya naik armada yang seri P untuk kelasnya Gold Class. Ini kode armadanya T011. Untuk harganya itu kemarin saya beli dengan harga 300.000 dan saya duduk di kursi nomor 1C. Nah, untuk pembelian tiketnya ini kemarin saya by WA dan pembayaran melalui transfer. Nanti untuk nomor WA agennya saya taruh di kolom deskripsi atau dalam video, ya teman-teman. Jadi untuk harga tiket 300.000 itu nanti kita sudah dapat voucher makan ini, teman-teman, di rumah makan Atmos daerah Bumiayu. Gitu. Jadi untuk nomor telepon agen TV di Terminal Wates nanti saya taruh di kolom deskripsi aja, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita langsung naik ke armadanya aja. Nah, ternyata ini armadanya nih yang akan mengantar kita menuju ke Jakarta. Nah, ini tidak sesuai incaran, teman-teman, karena tadinya saya mau naik coba armada yang JB5, ternyata dapatnya yang JB3. Nggak apa-apa, it's okay. Jadi kita naik aja ke dalam armadanya langsung. Mas, izin ngonten. Siap. Nanti izin depan nggak apa-apa, ya? Iya. Sip. Nah, ini untuk situasi di dalam unit TVD. Saya duduk di kursi nomor 1C. Jadi pandangan ke depannya itu seperti ini, teman-teman, ya. Unit ini menggunakan skat, tapi di sini ada fasilitas 2 LCD TV. Lalu di sini juga ada leg rest, sandaran kaki. Jadi seperti ini, teman-teman, ini lega banget, ya. Nah, oke, teman-teman, jadi untuk TVD yang Gold Class itu untuk kursinya seperti ini, teman-teman, ya. Itu yang buatan Aldila, dan untuk leg rest-nya itu leg rest terpisah yang seperti ini, dan di masing-masing setiap seat-nya itu dilengkapi selimut bed cover dan ada bantalnya juga. Nah, untuk ini itu untuk apa, merebahkan ini nih, sandaran badan kita. Nah, untuk bentuk lover AC-nya itu seperti ini, teman-teman, ya. Di sini ada colokan port USB juga untuk ngecas handphone. Nih, kan. Nah, untuk biar kantor seat-nya tuh segini, lega, teman-teman, ya. Pokoknya full selonjoran. Nih, karena unitnya menggunakan 26 seat, jadi lega banget.
Oke, teman-teman, sekarang jam 20.35. Nah, kita udah sampai di rumah makan Atmos untuk melakukan istirahat dan servis makan. Oh ya, sedikit cerita nih, teman-teman. Sebenarnya kenapa saya bisa ikut unit ini? Karena itu meleset, teman-teman, dari unit inceran saya. Karena sebenarnya saya itu incer yang unit JB5 untuk tujuan Parung. Mungkin apa, karena unitnya perpal, jadi kita dapat unit yang ini, teman-teman. Nah, penumpang Parung dan penumpang Bogor itu jadi satu di sini, teman-teman. Infonya sih seperti itu, karena unit yang tujuan Parung itu perpal, jadi penumpangnya dijadiin satu di unit ini. Nah, tujuan akhir dari TVD ini itu ke Bubulak Bogor. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Oh ya, jadi saya mau servis makan terlebih dahulu ya. Nah, untuk menu servis makan malam ini saya ambil tempe orek, lalu capcay dan ayam goreng, teman-teman, pakai kerupuk. Dan untuk minumnya saya ambil teh manis anget. Oke, jadi saya mau makan terlebih dahulu.
masuk. Terus
Wardoyo.
truk-truk. Truk, ada truk. Asal.
Oke, alhamdulillah finish dengan selamat Pasar Rebo, teman-teman. Nah, ini unitnya mau lanjut ke Parung dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang ke depannya dan saya semakin bersemangat lagi membuat video ke depannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.